Selain itu, pemirsa, eksekusi sebuah pabrik sepatu di Surabaya, Jawa Timur, siang tadi berlangsung ricuh. Aparat gabungan akhirnya melakukan tindakan represif untuk memukul mundur massa. Polisi akhirnya bertindak represif dan memukul mundur massa yang mulai bertindak anarkis melempari aparat gabungan dengan batu. Massa yang terdiri dari buruh dan anggota sebuah ormas di Surabaya itu sebelumnya juga memblokade jalan raya Tanjung Sari dengan membakar ban bekas dan menggunakan dua unit truk untuk menghalangi proses eksekusi yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap pabrik sepatu PT Cinderella Villa Indonesia. Eksekusi akhirnya bisa dilanjutkan setelah massa dibubarkan. Polisi akhirnya berhasil mengamankan 3 orang yang diduga provokator. Sementara akibat kericuhan, 4 orang yang satu diantaranya seorang jurnalis terluka di kepala karena lemparan batu. Sejak tahun 2006 lalu, eksekusi pabrik dengan luas lahan mencapai 2 hektar itu telah 4 kali gagal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira memberitakan.